Hotman Paris protes jika Verdi Sambo batal dihukum mati karena UU terbaru. Apa artinya persidangan? Hotman Paris ikut berpendapat soal Verdi Sambo yang kini dihukum mati. Menurut Hotman Paris, tak ada gunanya dilakukan persidangan jika terpidana hukuman mati batal dihukum mati jika UU KUHP terbaru benar-benar diterapkan. Seperti diketahui bahwa di UU KUHP terbaru dijelaskan bahwa terpidana hukuman mati tidak boleh dihukum mati secara langsung. Terpidana hukuman mati diberi waktu 10 tahun. Jika dalam 10 tahun berkelaluan baik, maka hukuman mati tersebut bisa dibatalkan. Bagi Hotman Paris, UU KUHP terbaru tersebut sungguh tidak masuk akal. Jadi apa artinya gitu loh, sudah persidangan, sudah divonis sampai hukuman mati, tapi tidak boleh dihukum mati, harus nunggu 10 tahun untuk melihat apakah mental orang ini berubah menjadi kelakuan baik, katanya. Ia menilai jika orang yang berhak menentukan baik atau tidaknya kelakuan narapidana adalah kepala lapas. Ia di penjara yang menentukan kelakuan baik kan kepala lapas, sebutnya. Ia memastikan bahwa surat kelakuan baik akan menjadi surat paling mahal di dunia. Orang pasti akan mempertaruhkan apapun agar mendapatkan surat keterangan kelakuan baik, katanya. Dalam waktu dekat, Hotman Paris juga memiliki rencana untuk melamar menjadi kepala lapas penjara. Sama juga seperti remisi perkara korupsi, kalau sudah 2/3 masa tahanan udah bisa keluar jika ada kelakuan baik juga, sebutnya. Bagi Hotman Paris, kepala lapas penjara akan menjadi jabatan yang sangat prestisius dan sangat bergengsi. Hukuman mati harus nunggu 10 tahun agar bisa dieksekusi. Dan kalau selama 10 tahun dapat surat kelakuan baik, maka hukuman mati tidak boleh dijatuhkan, katanya. Undang-undang siapa sih yang bikin ini, sebut Hotman Paris. Hotman Paris menduga jika yang membuat UU tersebut bukanlah praktisi hukum. Saya rasa dosen atau profesor bukan praktisi hukum yang benar-benar ahli dalam praktek. Bapak Jokowi segera pantau UU ini. Salam Hotman Paris, katanya. Bagi pengacara ternama ini, hal ini pasti bakal memicu terdakwa untuk melakukan korupsi. Ya nanti bakal mahal deh surat kelakuan baik oleh kepala lapas penjara, sebut Hotman Paris. Daripada dihukum mati, orang berapapun akan mau mempertaruhkan apapun untuk mendapatkan surat kelakuan baik dari kepala lapas penjara, sambung Hotman Paris. Karena dalam KUHP pidana yang terbaru itu disebutkan dalam beberapa pasal bahwa terpidana yang mendapat hukuman mati tidak boleh langsung dihukum mati. Saya baca di KUHP pidana yang baru ini, gua pusing. Nalar hukumnya di mana ini, nalar orang-orang yang buat undang-undang ini, sebut Hotman Paris. Bagi pengacara ternama ini, hal ini pasti bakal memicu terdakwa untuk melakukan korupsi. Ya nanti bakal mahal deh surat kelakuan baik oleh kepala lapas penjara, sebut Hotman Paris. Daripada dihukum mati, orang berapapun akan mau mempertaruhkan apapun untuk mendapatkan surat kelakuan baik dari kepala lapas penjara, sambung Hotman Paris. Hingga ia merasa heran dan pusing dengan undang-undang tersebut. Ia di penjara yang menentukan kelakuan baik kan kepala lapas, sebutnya. Ia memastikan bahwa surat kelakuan baik akan menjadi surat paling mahal di dunia. Orang pasti akan mempertaruhkan apapun agar mendapatkan surat keterangan kelakuan baik, katanya.